pertama yang diwarnai adalah putih. Kita menggunakan titi aja yang murah. Ini putih sini 1, 2, 3, 4, dan yang terakhir adalah 5 pada ini bawah. Sudah. Biar tidak kotor, kita menggunakan kuning dulu pada kancing. 1, 2, 3 sama sabuk kuning. Langsung sabuk dulu kuning karena ini akan warnanya akan merah. Kita akan mengambil gradasi, jadi harus menggunakan warna hitam dulu seperti di bagian bawah baju. Bagian bawah baju ini 1, terus yang sebelah sini juga 2. Jangan pelit ya, ngasih hitamnya jangan pelit, sampai sini boleh. Boleh sampai sini. Sampai sini boleh. Ini terus yang bagian bawah masih ada merah, ini bagian ini. Ini nanti merah. Ini juga merah. Jadi kita kasih hitam dulu. Kita kasih hitam dulu, jadi nanti biar ada gradasi atau gelap terang. Terus celana ya, celana yang sini juga merah, ini celana, ini pakai celana. Oke, selanjutnya kita akan ambil warna merah. Untuk yang ketiga, warna merah tua sekali. Ini merah yang paling tua sekali, diambil cepat aja ini bagian sini. Diikutin semua yang bagian merah-merah ini. Semuanya. Bagian yang ada hitamnya kasih merah semua, karena nanti biar ada gelap terang antara dari merah yang tua sampai yang kemuda. Semua ini sampai atas. Nah, begini nanti hasilnya. Dan warna terakhir adalah merah paling muda. Ini kita memakai produk paling murah pakai titi. Kita tutup semua, berarti kita tutup semua semuanya ya pakai merah ini. Berarti ini warna ke pertama putih, hitam, merah tua sekali, dan terakhir ini di full ditutup semua gitu. Dan ini telah merah semua ya. Setelah di merah semua, ini merah terakhir. Jadinya seperti ini. Kita akan mengambil warna sepatu adalah coklat tua. Coklat tua sekali. Sama ini aja, warna coklat moka ya. 2. Kalau serinya ada nomornya tuh 55 sama berapa ini. Kalau di titi 36. Kita pakai yang tua dulu, adalah coklat tua. Kita gradasi bawahnya dulu, berarti sebelah sini. Sama yang bagian satunya sebelah sini. Harus rapi, tanpa warna putih ya, tanpa warna putih yang kelihatan. Ini adalah coklat, terus kita pakai coklat moka. Pasti sampingnya sini. Dan terakhir kita menggunakan warna merah, kita menutup semuanya. Merah ini sudah rapi, harus rapi semua, dan sepatunya adalah coklat tua. Coklat tua bagian bawah sama coklat moka. Kita tutup bagian sini. Dan untuk terakhir, biar putihnya tidak terlalu kosong, kita menggunakan abu-abu muda untuk melapisi bagian daripada janggut-janggutnya ini. Sama topi-topinya ini, yang putih-putih ini, semua diarsir. Biar kelihatan ada gradasinya, kita akan menempatkan warna hitam di sini pada janggutnya. Sedikit, terus kita tumpuk pakai abu-abu tua boleh. Jadi seluruhnya abu-abu tua. Setelah selesai ini semua, kita bikin kulit warnanya terserah
sesukanya Anda. Biasanya krem ya, dari kuning telur sama krem, terus sama wajah. Selesai tinggal revisi, kita akan membuat pohon Natal ini, maka akan kita kuning semua. Dasarnya kita kuning semua. Dan jadilah ini, setelah dikuning semua, kita ambil kuning telur. Kuning telur, kenapa kuning telur? Biar untuk warnanya tidak terlalu pindah sekali ya. Kita gelang-gelangnya ini kasih kuning telur. Dan setelah kuning telur selesai, kita akan masukkan warna hitam di sini posisinya. Dan setelah hitam selesai, kita akan berlanjut ke warna hijau tertua di atasnya hitam ini. Posisinya di sini. Semuanya sampai hampir ujungnya. Jangan takut diwel-wel ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu diwel-wel atau didual. Bukan dual band ya. Sampai setengah, nanti terakhirnya hijau. Udah, ini semua dulu. Dan terakhir pada pohon cemaranya adalah warna hijau terang, posisinya di ujung sini. Ya. Posisi ujung ini semua ya. Dan jadinya seperti ini. Ini kita tinggal finishing, ngasih semacam bintang. Semacam bintang, tariknya ke atas, ke kanan dan ke kiri. Ini adalah Natal ya, acara Natal. Selamat mencoba. Kita tinggal finishing daripada brewoknya ini biar kelihatan lebih hidup, karena bukan gambaran polos yang perlu digurat lagi, juga dikasih penguat. Kasih hitam juga bisa sedikit, kasih hitam dikit bawahnya, terus diputih. Biar ada detail ya, biar ada kumis-kumisnya gini. Satu lukisan yang hidup.